Halo rekan-rekan semuanya, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan kembali menginformasikan salah satu garapan baru yang wajib rekan-rekan garap ya, dan ini berupa airdrop wallet berasal dari Korea. Ini sangat mantap sekali ya, berpeluang untuk rekan-rekan bisa mendapatkan cuan atau CP atau checkpoint. Namanya adalah Coin Labs, kemudian untuk tokennya itu adalah CLX ya. Kemudian langsung saja kita install untuk aplikasinya, sekitar 12 MB saja. Nah, ini juga ada tentang aplikasi. Dari sini nama tokennya itu adalah CLX ya. Kemudian nanti ketika rekan-rekan berhasil melakukan pendaftaran itu akan mendapatkan sekitar 50 CLX. Nah, ini cukup mantap, rekan-rekan langsung digerak cepat saja ya, langsung disikat untuk versi aplikasinya 2.0.6 ya. Kemudian di-upgrade 21 September 2023 dan yang mendownload sekitar 10.000 ya. Ini masih baru sekali tapi sudah viral. Jadi rekan-rekan langsung dimaksimalkan saja. Nah, setelah rekan-rekan sudah mendownload ya, langsung kita buka aplikasinya. Nah, nanti tampilannya seperti berikut. Kemudian langkah berikutnya rekan-rekan tinggal melakukan pendaftarannya dengan menggunakan akun Google ya. Klik yang bagian tengah di sini, continue with akun Google. Kemudian rekan-rekan tinggal masukkan akun Google rekan-rekan masing-masing yang ingin didaftarkan. Kemudian rekan-rekan tinggal membuat username ya. Kemudian untuk kode investasi nanti rekan-rekan wajib dimasukkan kode yang ada dalam kolom deskripsi, ataupun kode ini juga bisa bersifat semacam otomatis ya. Pastikan sudah ada kode invite atau kode bonus untuk mengklaim 50 token CLX. Dan untuk username ya, kita tinggal masukkan saja username kita ya, ini bebas. Kemudian tinggal masukkan email rekan-rekan masing-masing yang tadi sudah didaftarkan. Setelah itu ya, tinggal konfirmasi ya, ini sangat mudah sekali. Nah, di sini muncul negara Korea ya. Biasanya untuk project dari Korea itu sangat mantap ya rekan-rekan. Nah, ini untuk nomor handphone rekan-rekan tinggal dimasukkan saja untuk nomornya itu dari Indonesia. Ya rekan-rekan tinggal dicari Indonesia ya. Ini project berasal dari Korea Selatan. Untuk contoh kasus ya, biasanya dari Korea itu legit ya rekan-rekan. Nah, kita tinggal maksimalkan saja. Nah, ini kita klik Indonesia, kemudian tinggal masukkan nomor handphone rekan-rekan masing-masing ya. Nah, di sini langsung saja 88 sekian, sesuaikan dengan nomor handphone rekan-rekan masing-masing. Kemudian setelah itu ya, rekan-rekan tinggal klik yang bagian send di sini ya. Nah, kita tinggal memasukkan kode verifikasi ya, yang dikirimkan lewat SMS. Nah, di sini sudah muncul ya untuk kodenya 137057137. Kemudian 057 ya, seperti berikut. Nah, di sini sedang terproses. Kemudian rekan-rekan tinggal digeser saja ya, dan tinggal klik yang bagian accept di sini atau setuju ya. Kemudian tinggal join. Nah, di sini sedang loading. Kemudian di sini play up down level up trading skill. Kemudian ya kita tinggal klik next. Kemudian di sini ada analis dan lain-lain ya, kita tinggal next. Dan langkah selanjutnya adalah kita harus membuat wallet yang baru ya, dan kemudian nanti juga ada semacam kode perasi. Rekan-rekan nanti wajib disimpan untuk kode perasinya ya. Ya, rekan-rekan tinggal klik yang bagian create wallet di sini, kemudian tinggal verifikasi ya untuk emailnya, jepret. Nah, kemudian ya tinggal agree saja. Kemudian rupanya di sini juga ada semacam verifikasi email ya, rekan-rekan tinggal dicek saja untuk emailnya di dalam kotak spam ataupun di dalam kotak masuk. Nah, seperti berikut ya, rekan-rekan tinggal di copy saja, jepret, kemudian ya tinggal dimasukkan ke sini ya. Nah, tinggal di paste. Nah, secara otomatis di sini sudah bisa. Kemudian rekan-rekan tinggal membuat kode PIN ya untuk melakukan withdraw ke depannya, 6 digit bebas. Nah, kemudian sampai di sini agak loading ya. Ya, rekan-rekan tinggal ditunggu saja. Nanti akan ada semacam akun name, rekan-rekan tinggal di setting saja. Ini bisa rekan-rekan ubah ya sesuai dengan nama rekan-rekan masing-masing atau sesuai dengan username ya. Kemudian di sini kalau kita menggunakan huruf besar itu gagal, jadi harus menggunakan huruf kecil semuanya agar berhasil. Nah, di sini admin langsung merubah ya untuk menjadi huruf kecil semuanya untuk username, kemudian tinggal kita lakukan konfirmasi ya. Nah, di sini kita kalau gunakan huruf besar itu gagal, kemudian kita harus menggunakan huruf kecil semuanya. Untuk bagian create account kemudian tinggal confirm, dan setelah itu ya kita langsung confirm saja. Nah, setelah sampai pada halaman seperti berikut, di sini ada semacam kode perase. Ini wajib admin blurkan ya, kemudian rekan-rekan tinggal di copy dan disimpan. Ini yang wajib rekan-rekan simpan, jangan sampai hilang. Nah, kemudian setelah itu ya rekan-rekan tinggal klik next saja ya, kemudian ya tinggal ikuti saja sampai berhasil untuk membuat wallet seperti berikut. Kemudian tinggal go to my wallet.
Nah, kemudian di sini saldonya masih belum muncul ya, masih kosong. Dan bagaimana cara memunculkan saldonya? Kita klik yang bagian pojok kanan bawah ya, profile. Kemudian di bagian atas nanti ada keterangan get reward, rekan-rekan klik saja. Nah, kemudian rekan-rekan tinggal digeser ya. Langkah berikutnya adalah rekan-rekan tinggal klik generate my code. Nah, klik saja. Secara otomatis di sini akan ada kode rekan-rekan. Dan rekan-rekan tinggal digeser saja ya, klik yang bagian 50 CLX di sini ya. Nah, klik saja. Setelah itu ya nanti rekan-rekan diarahkan pada halaman seperti berikut, kemudian tinggal rekan-rekan klaim saja untuk bagian 50 CLX. Nah, tinggal diklik saja ya. Nah, kemudian setelah itu ya secara otomatis rekan-rekan sudah berhasil untuk mendapatkan 50 token CLX masuk ke dalam wallet rekan-rekan masing-masing. Nah, tinggal dicek saja secara otomatis di sini nanti akan muncul ya 50 token CLX. Ini cukup mantap sekali. Jadi saran dari admin rekan-rekan langsung digercep saja. Nah, oke rekan-rekan, itu tadi adalah semacam tutorial ya bagaimana cara kita untuk melakukan pengklaiman CLX ya. Dan ini ada project dari Korea, wajib rekan-rekan garap karena berpotensi naga. Kemudian beberapa waktu yang lalu itu sempat mengalami ngedown ya, bahkan sekitar 2 atau 3 hari karena ya banyak sekali yang melakukan pendaftaran dan servernya itu sempat error. Jadi nanti ketika rekan-rekan itu melakukan pendaftaran dan sempat error ya, nanti bisa dicoba saja di jam-jam tengah malam atau bisa dicoba di setiap waktu ya, karena di sini untuk daripada create walletnya itu sedikit mengalami error ya. Nah, kemudian di sini tadi admin sudah mencoba dan berhasil. Kemudian bagi rekan-rekan yang ingin mengundang teman cukup mudah sekali ya, klik yang bagian pojok kiri bawah profile, kemudian di sini juga ada invite friend, rekan-rekan tinggal di-sharingkan saja ke dalam grup-grup WA, grup Facebook dan lain sebagainya. Kemudian di sini bagi rekan-rekan yang sudah melakukan pendaftaran ya, nanti ya tinggal diklaim saja untuk 50 token CLX-nya, kurang lebih seperti itu. Nah, seperti berikut ini ya. Kemudian ya rekan-rekan tinggal diklaim saja ya. Kemudian kalau kita lihat daripada tampilannya itu cukup mantap ya rekan-rekan, ini adalah semacam project exchange juga. Jadi nanti ketika token ini sudah resmi listing ya, kita juga bisa untuk melakukan penjualan di sini ya ke depannya. Nah, ini sekali lagi tampilannya itu cukup mantap ya rekan-rekan. Nah, ini wajib rekan-rekan garap, project dari Korea Selatan. Ini juga ada bagian portofolio. Nah, nanti rekan-rekan juga bisa untuk mengkoneksikan portofolio ya. Yang paling penting ya tinggal join saja. Nah, kemudian di sini untuk CLX sendiri juga sudah admin informasikan dalam channel Telegram admin ya. Nanti rekan-rekan juga bisa untuk melakukan join. Nah, di sini admin juga sudah menginformasikan tentang berbagai macam garapan-garapan yang lain selain daripada garapan CLX ya. Nah, nanti rekan-rekan tinggal join saja dalam channel Telegram admin di sini ya. Tinggal join saja, dan untuk mengakses early access rekan-rekan bisa langsung melakukan pendaftaran ketika admin mengeser suatu project ya. Jadi tidak harus menunggu konten tutorial di dalam saluran YouTube. Nah, saya rasa sekali dulu konten dari saya berkaitan dengan salah satu garapan baru yang wajib rekan-rekan garap. Semoga rekan-rekan itu bisa mendapatkan peluang checkpoint atau JP ke depannya. Nah, jika rekan-rekan suka dengan konten ini, silahkan tinggalkan like, komen, dan jangan lupa di-share kepada rekan-rekan yang lainnya. Sekian dan terima kasih.